Halo Bunda, yuk simak cara mudah menghadapi anak GTM tanpa emosi. Bunda perlu tahu ini. Tonton video ini sampai habis yuk Bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Memasuki usia 1 tahun, si kecil kok sering mogok makan alias gerak tutup mulutnya? Wah, sudah pasti Bunda bingung dibuatnya kan? Anak-anak sering melakukan GTM Bun atau gerak tutup mulut. Ini bisa karena beberapa alasan, misalnya sakit. Kita saja yang dewasa kalau sakit gak nafsu makan kan? Begitu pula dengan bayi yang sakit atau mulai tumbuh giginya, bisa juga kehilangan minat makannya. Jadilah ia menutup rapat mulutnya. Pada saat sakit, bayi jadi lebih banyak menyusu, karena itu memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi bayi. Nah, untuk mengatasi GTM, kuncinya itu kesabaran dan waktu Bun. Percayalah, bayi akan kembali minat makan padat. Jangan memaksa mereka, tetapi tetap berusaha tawarkan. Selain itu, mencontohkan memakan seperti sebelum GTM itu penting. Dengan makan bersama bayi, Bunda menunjukkan kepada mereka bahwa makan bisa menjadi pengalaman yang positif dan membahagiakan serta tidak perlu ditakutkan. Dokter Nani dari Rumah Sakit Atmajaya pernah mengatakan agar Bunda jangan takut pada anak yang tak mau makan. Bagaimana cara menyiasatinya? Bunda harus cerdas dalam melakukan trik. Untuk anak usia 1,5 tahun, anak sudah punya gigi, sebaiknya memang sudah mengkonsumsi makanan keluarga. Anak usia 1,5 tahun sedang masa pembentukan tulang rahang. Untuk rahang bawahnya, gigi geliginya itu memperkuat jaringannya. Nah, itulah cara mudah menghadapi anak GTM tanpa emosi. Namun apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WhatsApp admin pada nomor tertera. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!